Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello Halal family, welcome to the channel. Hope you guys are having yourself a wonderful day. In today's video, we'll be reacting to the Afghan refugees in Indonesia. This video was suggested by Benz Kennedy. Thank you very much for taking the time to send me your recommendation and suggestion. Stay tuned guys, we'll be right back with the video. Guys, we're gonna get started with the video momentarily, and at the end of the video I'll be sharing with you my observation and reaction, so please make sure you stay until the end. With that said, we're gonna get started with our video. Tadi udah ngobrol sih sama pengungsi, terus juga udah wawancara sama mereka. Cukup sedih. Tadi dengerin cerita mereka kenapa mereka lebih memilih tinggal di sini dibandingkan dengan Kalideres, karena di sini mereka ingin minta bantuan ke UNHCR seperti yang tadi aku bilang sebelumnya. Dan tadi dibilangin sih kalau misalnya di sana itu kondisi tempatnya lebih nggak memungkinkan karena dekat dengan kali. Jadi itu tadi juga diceritakan beberapa di antara mereka tergigit sama ular. Jadi mereka bilang di sini tempatnya sangat lebih baik meskipun masih sama tinggal di trotoar. Seperti yang terlihat di belakang saya, ini memang datang bala bantuan yang mengirimkan makanan seperti roti-roti dan juga air mineral. Meski sebetulnya mereka sudah punya profesi masing-masing sih di negara asalnya, seperti dokter, guru, dan lain sebagainya, namun karena sebagai pengungsi di sini tidak punya izin kerja, jadi ya mau nggak mau mereka harus bergantung pada bantuan orang lain. Pulang harus orang main sama aku banyak bicara-bicara. Oh gitu? Nah, kalau lagi liputan gini nggak afdol kalau kita nggak cari tahu pendapat dari pihak yang dituntut atau yang berwenang. Ya udah deh, yuk kita langsung aja cari pendapat UNHCR. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang, Pak. Iya, Mbak. Iya, mohon maaf mengganggu waktunya. Saya Laras dari Net TV. Kalau misal kami mau minta keterangan terkait pengungsi Afghanistan yang saat ini menempati trotoar di depan kantor UNHCR, bisa nggak ya, Pak? Sebelumnya, Mbak, udah buat janji belum, Mbak? Sebelumnya belum sih, Pak. Ini kita mau buat janji dulu kebetulan. Bisa ke siapa ya, Pak? Sebentar, coba saya konfirmasi dulu sebentar ya, Mbak. Iya, terima kasih. Selamat siang. Iya, selamat siang. Iya, Bu. Saya Laras dari Net TV. Iya. Iya, maaf ganggu waktunya. Kalau kami mau minta keterangan terkait pengungsi yang saat ini menempati trotoar depan kantor, apa bisa ya, Bu, ya? Tunggu ya, Mbak, ya. Ini saya memang dari bagian public information. Oke. Okay. Untuk keterangan atau statement dan sebagainya itu supervisor saya. Oh, baik. Coba saya tanya dulu ya. Okay. Apakah beliau available atau enggak, ataukah beliau sedia atau enggak, gitu. Oke. Saya tunggu, saya cek juga si beliau dari tempat saya, ini saya juga baru masuk. Boleh, Mbak. Tidak terdaftar. Mohon periksa kembali. Tidak terdaftar. The number you are calling does not exist. Nah, ini tadi sebelumnya kita udah coba kontak pihak UNHCR-nya, tapi yang pertamanya direspon, terus sekarang kita coba hubungin lagi, tapi ternyata nggak diangkat-angkat. Jadi ini kita masih nunggu konfirmasinya. Setelah sempat tinggal di trotoar nih deket kantor UNHCR Kebon Sirih Jakarta,
Akhirnya para pencari suaka ini dapat gedung bekas Kodim di daerah Jakarta Barat. Aku sama PJ Koristio mendapat tugas untuk meliput kondisi terkini di sana. Suara kakak ini bagus. Ya udah, kalau kok. Kamu sekolah nggak selama di Indonesia? Enggak. Nggak sekolah? Terus kamu mau nggak pulang ke Afghanistan lagi? Nggak mau. Kenapa? Hatinya. Perang. Sian sekali kamu. Kakak namanya siapa? Aku Dila namanya. Aku Hadiah. Siapa? Hadiah. Hadiah. Contohnya nih ada anak perempuan asal Afghanistan, usianya 9 tahun, namanya Hadiah. Jadi dia tuh pas ketemu aku diajak ngobrol dan ternyata dia tuh udah di Indonesia selama 3 tahun tanpa ada kejelasan. Di situ dia ngobrol-ngobrol sama aku, akhirnya aku diajak nih ketemu sama orang tuanya. Jadi si Hadiah ini mau ngajak kita ke keluarganya. Terus katanya di sana juga ada keluarga yang lainnya juga. Halo, saya Dila dari Net TV. Bapak. Kita boleh masuk? Kita masuk ke dalam kali ya. Terus mereka semua dari sana ke bawahin di sini. Tapi sebelumnya di sini udah ada pengungsi belum sih? Belum ya. Ada dua keluarga. Ibu boleh duduk aja. Waalaikumsalam. Dila, Ibu. Ini lahirnya di mana? Di Indonesia bukan? Iya. Indonesia. Lahir di Indonesia. Dia ngajakin ke sini katanya. Enggak ada untuk kehidupan sehari-hari biaya enggak ada ya? Enggak ada, soalnya semuanya yang datang di sini ada alasan ya. Sana kan buat mereka enggak apa kali terus yang dimaksud. Udah di Indonesia udah berapa lama dan gimana ceritanya bisa akhirnya sampai ikut mengungsi di sini? Enggak ada harapan lagi, karena kita udah sampai sini. Kita datang di Indonesia as a transit. Kita kan mengungsi tujuannya ke negara lain yang terima pengungsi. Ahmad dan pengungsi lainnya ini sebenarnya berharap kehadirannya di Indonesia ini dapat dihargai. Karena sebenarnya Indonesia ini hanya merupakan negara transit. Tujuan negara mereka sebetulnya misalnya ke Australia ataupun ke Amerika. Untuk menuju ke negara tersebut, mereka ini harus mendapatkan hasil screening dari kantor UNHCR yang sampai saat ini bertahun-tahun lamanya belum mereka dapati. Dan negara Indonesia bahkan tidak berkewajiban untuk menampung mereka. Tapi masa iya sih rasa kemanusiaan kita tidak terusik? Ya, semoga aja segera ada solusi ya. Kak, pikiran Kak Lucy, aku sebenarnya mau ngasih tahu sesuatu. Tadi abis aku wawancara, katanya salah satu supaya dia jadi warga negara Indonesia dan dapat pekerjaan adalah menikah dengan orang Indonesia. Terus? So this video is just showing the condition of the Afghan refugees in Indonesia. They're just using Indonesia as a transit point to basically go to, you know, Australia, US, and any other Western countries. But, you know, I think some people try to go legally, some people try to go illegally. So basically the smugglers try to bring them in into other countries and make them wait because, you know, they have to have the right time, for example, for them to try to get them out. And sometimes, you know, people could stay there for months and years. But at the same time, they need to survive, right? So it's good that, alhamdulillah, the Indonesian government as well as the people are trying to help these refugees because, you know, they're just in another country that they don't understand, some of them, the language, and they're just stuck. So it's really, really heartbreaking. You know, we pray that Allah subhanahu wa ta'ala bring peace to all countries that are going through struggle because it's not something easy, you know. It's hard for people to leave their hometown, their country, their family to try to migrate to another country, basically to some extent by force, because if they don't leave, their life is in danger. So
It's really, really interesting, guys, and heartbreaking at the same time. If you guys enjoyed this video, please don't forget to like, comment, share, and subscribe. If you'd like me to react to any specific videos, please put in the comment section below. As always, thank you very much for all your love and support. I hope you guys have yourself a wonderful day. Take care of yourself and your family, and inshallah, I'll see you guys in the next video. Take care, and wassalam.